aparat kepolisian sektor Batam Kota berhasil membekuk pria berinisial JS, oknum debt collector, yang menyekap seorang ibu beserta dua orang anak kecil di komplek perumahan Buana Vista 3, Batam Center, Kepulauan Riau. Saat konferensi pers di Mapolsek Batam Kota, Kapolresta Balerang AKBP Prasetyo Rahmat Prabowo mengatakan, pelaku dengan sengaja menyekap korban yang merupakan seorang ibu beserta dua anak kecil dengan mematikan aliran listrik serta mengunci pintu dan pagar rumah dengan sebuah gembok. Korban disekap selama hampir 9 jam sejak pagi di dalam rumahnya sendiri. Kita segera mengamankan pelaku perampas kemerdekaan terhadap orang di daerah perumahan Buana Vista 3. Terima kasih buat masyarakat. Kami terus memohon agar kerjasama, sinergitas, dan memberikan informasi-informasi terkait apa yang terjadi di lingkungan rekan-rekan bisa sama-sama kita tindak lanjuti untuk menjaga situasi Batam yang lebih aman. Kita mengamankan tersangka dengan latar belakang hutang piutang, kemudian merencanakan menyekap korban yang merupakan penghutang dari tersangka. Dampaknya terjadi perampasan kemerdekaan terhadap korban, satu orang ibu dan dua orang anak. Sementara itu, menurut pengakuan korban Elis, pelaku sudah sering melakukan aksi mematikan aliran listrik rumahnya saat menagih hutang yang wajib dibayar per hari. Akibat perbuatannya, pelaku disangkakan dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Saya tinggal 2.600.000. Oke. Awalnya Bu, terus awalnya kita ada niat pembayaran. Tapi dia harus melunasi, sedangkan kita untuk melunasi itu saat ini belum ada duit. Kok bisa sampai disekap gimana? Disekap mungkin karena dia jengkel, kali kan kita ada di rumah. Dia sering matikan lampu, air, listrik. Kita diem aja. Anak kemarin itu sampai kelaparan loh. Dibawa kemana nanya Bu? Disekap di rumah, kita nggak bisa keluar karena kan itu kan dikunci gembok besi. Suami? Jakarta. Bu, berapa orang Bu? 3 orang kita disekap. Berapa lama Bu? Mulai pagi sampai jam berapa ya? Sore lah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, salam Tribrata.